situasi PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi. Jadi apa kita? Kita lihat guys. Kawasan Belibong, Cipura Food Street guys. Cipura udah tutup dari tadi ya. Alhamdulillah masyarakat taat dan patuh guys dengan PPKM ini, dan semoga pandemi COVID ini berlalu, COVID-19 ini, dan tidak masuk virus Delta di situ. Toko yang biasa tongkrongan main gaple juga udah tutup di kawasan Kampung Ujung Palsat tuh guys. Nah, kita beralih ke arah Tanjung Kota ya, kita arah awal Simpang AW guys, ya udah tutup Simpang AW arah Forest guys. Nah ini guys, ini kawasan Forest. Mudah-mudahan ini agak gelap di sini, mudah-mudahan ke depan Dinas PUPR memasang tambahan lampu jalan di sini guys. Ya di kawasan depan Forest juga air ketekok, pembatasan PAL 1 sama di depan Sriwijaya, PAL 1 masih ya. Di kiri itu Kelurahan Pangkalalang, di suasana malam di Jalan Sijung, di Mangga, di Simpang Agus Rindi, di dekat Hotel Ocean, ya Sriwijaya. Jadi Jalan Sijung menuju Sriwijaya Street ya. Ini biasanya yang toko buka-buka martabak, pecel lele, sampai majelis lahir. Alhamdulillah udah tutup ya, semua taat PPKM. Itu pun yang di Simpang Al-Hoyer guys. Oke guys, nah ini Bang Indra ada di Jalan Sriwijaya guys. Nah, itu di Simpang PAL 1 Masjid. Oke guys, kita lanjut. Kita lihat di arah Sriwijaya seperti apa di suasana PPKM ini. Arah Hotel Max One guys, sekarang mereka yang memang agak sepi. Arah kantor BPM di Anglo pun sudah tutup guys ya. Nah, kita lihat apakah di daerah penjualan durian ramai guys ya. Nah, ada toko-toko kecil ya, satu dua toko yang nggak apa-apa lah, menjual bensin rokok kalau ada yang masih muter malam-malam, mungkin kan mereka bisa bensin kalau ada urusan darurat atau penting baru keluar ya. Kita patuhin bersama, jangan hanya mengandalkan aparat dan pejabat, tapi kesadaran kita sebagai masyarakat sipil ya, baik pemuda atau masyarakat tokoh agama, pengusaha, pemilik warung kedai. Mari bersama seminggu ini, 7 atau 8 hari ini kita sukseskan sepekan ini dalam rangka PPKM yang udah melalui surat edaran bupati kepada pengusaha kafe warkop, dan untuk taat dan patuh ya biar aman ya. Kalau kita bebas COVID yang kemarin 2 hari 3 hari yang lalu terpantau Bang Indra update status COVID-19 di Kabupaten Belitung itu kalau nggak salah 50 atau 55 orang, dan ada 16 desa Kelurahan Tanjung Pandan itu hampir 11 desa ya zona merah, zona oranye dan hijaunya berada 5 desa yang tidak ada zona merah, yaitu Juru Seberang ya. Juru Seberang ada yang lainnya merah, PAL 1 itu 47 kasus kemarin, yang Air Mogot 37 kasus, tambah juga desa-desa lainnya ya. Dari terkontaminasi COVID lebih baik istirahat. Nah ini di kawasan Sriwijaya, Bang Indra pantau. Alhamdulillah udah sepi dan tutup ya. Kita dikeliling karena cari sesuatu yang penting ya, di apotek juga. Jaga kondisi, vitamin C harus tetap ya. Madu, jahe, Bang Indra cari jahe. Ini nggak bisa cari skoteng sama ketoprak ya, karena udah tutup. Alhamdulillah Bang Indra udah tiba di kawasan Satam Square ya, kawan-kawan. Atau Tugu Satam. Nah ini 0 kilometernya guys. Oke.
mampir. Okay, guys. Kawasan Bundaran Santa, Bundaran Tamane, kota ya. Oke guys, di kawasan Hotel Billiton. Kemarin kalau jalan Hendrik juga punya restoran, hari ini ada Hotel Arnava, Hotel Makmur. Ya, alhamdulillah semua patuh dan tahan ya, dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar. Alhamdulillah, thank you juga, thank you ya Allah. Nah, kalau kayak seperti ini kan kita akan enak nantinya, kasus COVID pasti akan mengurang dan tidak perlu Belitung hijau kembali. Ini kawasan Kelenteng guys, nah, ini kawasan PPN di kanan, nah, ini pelabuhan dan oke guys, lanjut ya. Bang Indra di kawasan Siburik, nah, ada berapa antrian truk ya buat pagi. Alhamdulillah berarti semua patuh ya, prokes ya. Kita balik kandang sekarang karena udah aman ya. Oke, nah ini kawasan Kongji juga udah tutup ya. Biasanya Kongji belum tutup, nah ini tutup guys. Kongji yang biasanya ramai juga. Oke. Kawasan gereja. Gembul juga udah tutup. Ini pertokoan dekat salon foto Regina Pacis. Ini paling ada sedikit yang jualan gorengan guys.
karena PPKM hari kedua ya, malam kedua guys ya. Jadi banyak biaya masih di BW-in ya, hotel BW-in sebelah. Pak Haji Rahanan, simpang Haji Rahanan kata orang Bito. Memang sepi ya. Nah, di kawasan SW juga udah tutup dan sangat tertutup ya. Sebuahnya pun. Nah, udah sepi guys ya. Kawasan air ketubuk guys.